seorang pria dan anaknya yang sedang liburan di pantai melihat ada seekor penyu yang terdampar di pantai tersebut. Karena melihat penyu itu terbalik dan kesusahan untuk balik kembali ke laut, ia berusaha membantunya dengan cara menggali pasir yang hampir mengubur penyu itu. Tak lama kemudian datang juga seorang pria yang ingin membantu juga. Setelah beberapa saat akhirnya penyu itu berhasil dikembalikan ke laut, dan ternyata tak jauh dari situ sudah ada penyu lain yang menunggu penyu tersebut kembali ke laut. Terima kasih orang-orang baik, semoga hal-hal baik kembali kepada kalian.